Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka Alkitab kita Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Perintah Tuhan kepada Musa, Dia akan menyertai. Dan Tuhan juga melakukan kepada Yosua perintah untuk merebut tanah Kanaan. Yang pertama, janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa Dia akan menyertai untuk menyeberangi sungai Yordan. Dan kita percaya bahwa dimanapun berada Yosua, Tuhan selalu membuatnya berhasil karena janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Yosua seperti Musa. Tuhan berjanji kepada Musa dan Tuhan juga berjanji kepada Yosua. Kita juga Tuhan berjanji akan menyertai setiap hidup kita. Dan kita harus memiliki hidup yang meyakinkan janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai dalam setiap langkah hidup kita seperti Yosua Tuhan menyertai. Yang kedua, Yosua memiliki fokus. Yosua memiliki fokus, dia memiliki tujuan, dia memiliki sudut pandang. Dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yosua tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, tapi dia memiliki tujuan yang jelas. Dia memiliki pandangan yang jelas. Karena dia percaya bahwa dia fokus kepada Tuhan. Dia memiliki tujuan. Dan kita percaya bahwa setiap kita harus memiliki tujuan kepada Kristus. Hidup dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga iman kita bangkit dan iman kita akan kuat. Karena kita memiliki fokus kepada Kristus. Amin.